الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Sahibul Fadilah Pengerusi Majlis, yang berusaha nazir masjid, barisan jawatan kuasanya, Ashabul Fadilah Toto Imam, Toto Guru, para alim ulama, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita sudah hampir kepada penghujung 1438 Hijrah. Memberi maksud dan makna, pada tahun 1439 Hijrah akan muncul hanya sehari atau dua hari sahaja lagi. Itulah masa betapa pantasnya, betapa cepatnya. Kerana itu bab masa ini amat penting untuk kita tengok. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kota suci Makkatul Mukarramah ke kota Madinah dengan ujian-ujian, akhirnya sampai. Semuanya dimaklumi dan difahami oleh kita dengan sebaik mungkin. Saban tahun kita diperdengarkan dan disyarahkan peristiwa hijrah ini daripada awal sehingga selesainya. Jadi kalau saya nak bincang, bermakna saya mengulangi semula apa yang sudah diketahui. Cumanya saya akan menarik perhatian tuan-tuan sekalian berkenaan dengan fiqh hijrah dan juga sebahagian iktibar yang mungkin kita dapat khadamnya untuk kita realisasikan dalam hidup kita. Pertamanya, unit apabila kita bincang bab hijrah, sebenarnya itulah realiti kehidupan manusia. Sama ada hijrah makani atau hijrah zamani. Hijrah makani maknanya hijrah dari satu tempat ke satu tempat. Ini yang dilangsungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke kota Madinah. Keduanya hijrah zamani, yakni masa. Oleh kerana kehidupan kita ini merupakan sebuah pengembaraan, maka nak tak nak kita berhijrah atau kita dihijrah atau kita terpaksa berhijrah. Usia kita 10 tahun dulu berbeza dengan sekarang. Bayangkan takdir Tuhan Allah panjangkan usia kita 10 tahun akan datang. Bagaimana dirupakan dengan kita? Sudah barang tentu sudah berbeza. Tak kala usia kita dimamah dengan masa dan zamannya. Maka hijrah seperti ini juga berlaku. Cumanya apabila kita sebut masa, bermakna poin yang kita nak dalam kita dimasakan itu, apakah kita perlu mengisi sejumlah maklumat, ilmu, amalan, pengetahuan, kehidupan untuk kita hadam dengan sebaik-baiknya. Ini yang sepatutnya tuan-tuan. Tak perlu kalau kita tengok
kehidupan kita tidak ada sama sahaja. Jadi hijrah ini merupakan satu perkara yang pasti manusia kena faham bahawa ia merupakan sebuah kehidupan. Hendak tak hendak kita kena hijrah, tapi gunalah masa ketika hijrah, peluang ketika hijrah, kita cuba untuk menjadikan diri kita jauh lebih baik lagi daripada hakikat sebenar. Kita nak kalau kita hijrah sekali ini, hijrah kita itu kita makin mantap agama kita, ilmu kita, iman kita, takwa kita, amalan kita, kita nak tingkatkan dengan lebih-lebih lagi, lebih banyak lagi. Tak mahu dah kita kata dengan takut yang sama, dengan cara yang sama. Ini satu cabaran. Hijrah ini, tuan-tuan, sekalipun ia merupakan sunnatul anbiya, bila kita selak sejarah yang panjang, para nabi sebahagiannya berhijrah. Maka apa yang menariknya, hijrah ini perlu disusuli dengan strategi. Jadi kita katakan nabi ini orang yang strategis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak hijrah dengan menyerahkan kepada musuh di hadapannya. Tapi dia ada usaha, dia ada ikhtiar. Dia ada azam, dia ada tawakal. Dia ada buah fikiran. Dia ada cara untuk penyelesaian dalam sebuah kehidupan. Kita tengok. Nabi tak hijrah sebagaimana yang kita katakan dia hijrah macam orang lain biasa. Maka di situ kita faham al-akhzu bil asbab, mengambil hukum sebab tanpa menafikan musabbib, yakni pencipta sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia merancang. Kerana di sebelah pihak musuh Islam, orang-orang Arab jahiliyah yang dipimpin oleh beberapa pemimpin-pemimpin besar Quraisy, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, seperti Umayyah, seperti Ubay, begitu juga dengan tokoh-tokoh yang lain, mereka merancang. Maka Nabi juga buat perancangan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah merancang, maka Allah laksanakan apa yang dia rancang, dan ia adalah sebaik-baik perancangan. Tengok. Jadi di sini, dalam hidup kita, kita juga kena merancang. Dan merancang ini, biarlah kita merancang dengan sebaiknya. Orang yang bukan Islam sendiri pun, kalau kita tengok, dia rancang hidup dia. 10 tahun pertama apa nak buat, 20 tahun kedua apa nak buat, 30 tahun apa, 40 tahun apa, 50 tahun saya tak rasa payah. Dia ada target-targetnya, dia ada tujuan-tujuannya. Akhirnya dia akan tercapai begiang-begiang-begiang, dan dia tidak akan terbiar dengan begitu sahaja. Ini penting. Perancangan penting. Kita duduk dengan isteri kita sekali, kita kata kat dia, apa kita nak? Boleh jadi kita cuba tengok sekali pelang perjalanan hidup kita sampai 60 tahun. Apa benda kita nak? Rumah, alhamdulillah kita dapat. Kereta, alhamdulillah kita dapat. Motosikal sebuah, alhamdulillah kita dapat. Hutang tak bayar,
mengikut menjurang tu kita boleh selesaikan. Alhamdulillah. Lagi apa dia lagi? Selepas sebut semua, cuba kita tengok akhirat pula. Ke Mekah nak buat haji, selesai tak lagi? Ke Mekah dengan nombor yang ada pada kita ni, kalau boleh kita nak buat umrah berapa kali? Nak buat 5 kali dengan target 3 tahun sekali, macam mana susulan? Supaya kita juga mengisi cadangan-cadangan, perancangan-perancangan untuk akhirat kita. Kalau kita pakai tak apa lah, tunggu dulu lah, nanti dulu, tak nampak. Dan di sini kita akan nampak perjalanan tu satu-satu-satu, silap-silap. Bila kita merancang dengan begitu, kita buat jauh lebih banyak daripada apanya. Kita target 4 kali je umrah, tiba-tiba dapat sampai 6 kali, 7 kali. Ini penting. Jadi Nabi orang yang berstrategi, orang yang merancang. Dia nak hijrah, dia rancang siapa yang akan jadi sahabat dia, siapa yang akan tunjuk jalan, siapa yang duduk tidur tempat tidur dia, siapa yang supply makanan ketika berada dalam gua sur, siapa yang tutup lopak-lopak bekas kuda ataupun kenderaan yang menyampaikan ke gua supaya nak mengkaburi musuh Islam. Ada perancangan. Jadi perancangan ini penting. Perancangan adalah penting, bahkan amat penting. Bukan sekadar penting, tapi amat-amat penting dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, perkara seterusnya, kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia nak hijrah, dia pilih satu susuk tubuh namanya Abu Bakar. Bila dia bagi tahu kepada Abu Bakar, ya Abu Bakr, innallaha qad azina li bil hijrah. Wahai Abu Bakar, Allah telah izin kepada aku untuk hijrah. Abu Bakar jawab apa? As-suhbatu ya Rasulullah. Aku nak bersahabat denganmu ya Rasulullah. Sangkaan Nabi, jangkaan Nabi, ucapan Nabi kepada Abu Bakar, Abu Bakar bersambung. Tuan-tuan, saya nak betul sikit. Perjalanan Nabi nak hijrah itu bukan maknanya kalau saya ataupun Nazir ataupun pengerusi cakap rasa kita nak pergi Langkawi, siapa dia nak join. Bukan macam tu. Cara Nabi jawab itu dan cara Abu Bakar terima jawapan dan apa yang Abu Bakar sanggup bersama Nabi, maknanya Abu Bakar merisikokan dirinya untuk dibunuh. Ini nak gambarkan cara Abu Bakar jawab, itulah sahabat sejati. Kita dalam hidup ni kawan ramai, tapi sahabat tak ramai. Orang tanya apa itu sahabat, apa itu kawan. Sahabat masa susah, masa sakit, masa uzur, masa miskin, masa melarat. Tapi kawan masa senang, masa kaya, masa sihat, masa berada, masa berpangkat, masa berjawatan, itulah sahabat, itulah kawan. Tapi sahabat tidak, tuan-tuan. Sahabat yang sebenar adalah sahabat yang menyebabkan kita dekat dengan Allah. Kita tengok seorang mari, kita pun cepat-cepat bangun, gini-gini, oh, rai dia gini-gini, dia kata saya sibuk, dia pun pergi. Kita kata, Syekh, entah tahu dia siapa. Dia tu orang yang paling baik dengan saya. Kenapa? Dia yang menyebabkan saya nampak lubang ni, saya nampak begini, saya nampak begian, saya dapat.
kelebihan diam-diam tu bagi sahabat. Nilaian kita kepada sahabat berkenaan dengan material sahaja. Kata ulama tasawuf, khairu man tashabu man yadulluka ala Allahi maqaluhu wa yunhiduka haluhu. Sebaik-baik orang yang kamu nak bersahabat dengannya, di mana cakapnya itu menunjukkan kamu kepada Allah. Dia bercakap menyebabkan kita mikir Tuhan, nak agama Tuhan, nak ikut Tuhan. Itu baik itu. Sentiasa bincang bab kebaikan ketaatan. Dan kita tengok keadaan dia sendiri pun menyebabkan kita semangat nak ibadat. Masa waktu ke apa? Saya tak tahu. 8:25. Okey. Tuan-tuan, tengok keadaan dia tu kita jadi semangat. Tapi tak, kita kadang-kadang bila kita tengok orang, kita semangat kepadanya apabila kita tengok dalam bab-bab yang lain. Syekh Hentai ni semangat makan. Saya makan dengan Hentai jadi semangat juga. Hal itu banyak. Tapi semangat ibadat ni kurang. Tapi ada orang kita tengok keadaannya macam itu. Inilah penting kita kena pilih sahabat. Tuan-tuan baca sejarah sama ada dulu sampai sekarang. Kita tengok kadar jenayah. Kita tengok orang yang buat jenayah. Kenapa awak buat? Terpengaruh dengan kawan. Itu jawapan standardized. Pengaruh kawan. Berkumpulan kawan ni beri semangat. Hak-hak tu kita nak minta berlindung. Jadi sebab itu pilih kawan. Anak kita nak kawan, kita pilih kawan. Orang bijak pandai berkata, kau bagi tahu kepadaku siapa kawanmu, aku boleh tahu, aku boleh bagi tahu kepada kamu siapa kamu. Kau bagi tahu je. Siapa kawanmu, aku boleh tahu, aku boleh bagi tahu pada kamu apa sifatmu, keadaanmu. Itu besarnya pengaruh kawan. Nabi menyebut al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ila man yukhalilu. Seorang tu bergantung kepada agama kawan dia. Tengok siapa yang dia rakan. Kalau rakan dia orang baik-baik, baiklah. Kalau rakan dia orang tak baik, jauh dia tak baiklah. Saya tak apa, saya iman tebal. Tebal-tebal pun tuan-tuan, bila dah banyak yang tak baik, cukup sukar untuk kita bangkit, untuk kita tangkis. Berapa ramai orang baik dengan sebab salah pilih kawan jadi tak baik. Banyak tak kita dengar, tak sangka . Orang akan kata tak sangkanya. Kenapa ini berlaku tuan-tuan? Sebab pilih yang tak betul. Kawan kena jaga. Anak-anak kita, dia kawan dengan siapa kita kena jaga. Hatta mula kita menikah, isteri kita tu atau suami kita itu, itulah kawan kita. Kawan yang paling akrab, yang paling rapat. Bahasa yang dibahasakan dalam Quran, wasahibatihi wabani, dan kawan perempuannya dan anak-anaknya. Kalimah kawan perempuannya, kata ulama tafsir, maknanya bini dia lah, isteri dia. Kawan, sebab dia akan mempengaruhi. Payah kita nak rungkai, kita nak settle, kita nak selesaikan dalam hidup macam ni.
Jadi pilihan kawan tu penting. Abu Bakar adalah kawan yang terbaik. Lawin takhastu khalilan latakhastu Abu Bakrin khalila. Kalaulah aku memungkinkan nak ambil sebagai kawan yang begitu rapat, akrab sungguh, aku akan ambil Abu Bakar. Tengok Abu Bakar ni macam mana. Tuan-tuan, jawapan yang pertama sahaja bila Nabi sebut Allah izin hijrah, dia jawab macam itu, itulah kawan sejati. Dan saya akan tawakufkan cerita tentang Abu Bakar je malam ni, cukup. Sebab penting pilih kawan. Abu Bakar dalam misi hijrah itu untuk menjayakannya, dia guna anak perempuannya Asma, dia guna anak lelakinya Abdullah nak dapat berita daripada orang kafir Quraisy Mekah, dia guna hambanya Amir bin Puhairah nak bawa makanan-makanan daripada susu kambing, susu lembu dan ataupun susu unta diberi. Artinya Abu Bakar bukan semata-mata dia, kerana persahabatan itu semua duit yang dia ada, dia bawa semua buat pergi sama dengan Nabi. Dia cakap pula, ya Rasulullah, aku ada dua ekor ni unta kuda ni, mu pilihlah mana mu nak seekor unta. Abu Bakar, Rasulullah kata tak, bisaman aku bayar. Tengok cara sahabat. Abu Bakar dalam perjalanan sekali ke depan, sekali ke belakang, Nabi tanya, kenapa ni macam ni jalan? Dia kata, ya Rasulullah, kadang-kadang aku rasa musuh ada sebelah depan, maka aku terus pergi ke belah depan, supaya kalau datanglah singgah panah, biar kena atas tubuh aku dulu. Cara jawapan tu tunjuk take care dia, sayangnya pada sahabat Rasulullah SAW. Tapi kita tak, kenapa tak ke depan? Rasa musuh ada belakang, takut kena Rasulullah. Cara jawapan tu kemah tu. Duduk dalam gua sok. Macam mana dia? Dia masuk dulu, dia bersih dulu. Rasulullah tidur atas riba dia. Sampai tahap tu. Sampai di kubat. Bila ada cahaya matahari, dia sendiri bangun. Nabi tak cakap banyak, tuan-tuan. Nabi style dia, dia diam. Dia sendiri ambil kain selendang untuk selamatkan muka Nabi daripada terkena cahaya panahan matahari masa tu. Maka ketika itu orang faham, itulah Rasulullah, itulah Abu Bakar. Cara dia. Abu Bakar, bila Nabi berada di kota Madinah, Nabi buat apa? Nombor satu decision, salah satunya nak bina masjid. Apa Nabi kata? Nabi kata, dah kalau kita nak bina masjid ni, kita nak cari tanah, nak cari kawasan. Cari kawasan di kabilah Bani Najjar. Ada tanah milik dua orang anak yatim. Nabi tanya, ni harta ni siapa dia punya? Dia kata dia punya. Nabi kata dia nak buat masjid. Anak yatim ni kata, ambil saja ya Rasulullah. Ambil saja je. Tak payah apa-apa. Nabi kata tidak. Saminuni, tolong perhargakan pada aku. Macam mana pandangan valuer, penilai berapa harga. Dan apabila dinilai, maka Abu Bakar ambil duit dia, Abu Bakar bayar. Kata para ulama, wallahi, mana-mana orang pergi ke kota suci Madinatul Munawwarah, kemudian sembahyang dalam Masjidin Nabawi, tidak dia sujud satu sujud,
kecuali akan dipahalakan dalam mizan hasanat Abu Bakar atas usaha dia beli tanam. Itulah hebatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi insyaAllah kita berhenti sekejap untuk kita laluan kepada azan. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Poin yang terakhir pada malam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota suci Madinatul Munawwarah. Bila mana Rasulullah hijrah,
Dia berhenti di Quba hampir 2 minggu. Kemudian dia berlepas menuju ke kota Madinah. Quba ni dekat je dengan Madinah tu, mungkin 5 kilometer tak sampai, dekat sangat. Sampai kota Madinah, ramai yang datang tengok Nabi, sambut. Salah seorang yang sambut Nabi adalah orang besar Yahudi yang terkenal dengan ilmunya, seolah-olah Tok Alim Besar, iaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni dia tahu maklumat tentang kitab zaman lama, kitab Taurat, Injil, dia tahu. Jadi Abdullah bin Salam masa tu dia belum masuk Islam lagi. Bila dengar Muhammad datang, dia salah seorang yang pergi nak tengok muka Muhammad ni. Dia datang, nampak cara jauh tak puas hati. Dia menyelinap, benar-benar dengan rapat dengan Nabi, kata orang tengok betul-betul muka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok, kata, dia masa tu belum Islam. First time dia tengok Nabi. Dia cerita selepas dia masuk Islam lepas tu. Dia kata, bila aku tengok saja muka Muhammad, araftu annahu laysa biwajhin kazib. Aku tahu ni bukan muka orang pendusta. Kita kalau dengar orang, Syekh entah jaga baik dia tu, nampak je muka baik tu, jaga tu. Toyer je nampak, ha, jangan main tu. Ha, macam-macam kita tahu. Siapa tahap muka pun bila orang tengok, orang tahu Nabi ni orang yang ikhlas, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang sidik. Tengok muka, tengok Rasulullah SAW, hebat Rasulullah SAW. Mana kita boleh bayangkan macam mana Rasulullah SAW. Kemudian dia tengok apa butir bicara Nabi, berlainan dengan mana-mana pemimpin dunia, ialah cakapannya wahyu Tuhan. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Apa Nabi cakap? Ucapan sulung Nabi ialah أَيُّهَا النَّاسِ أُبْشُ السَّلَامِ وَأَطْعِمُ الطَّعَامِ وَسِلُوا الْأَرْحَامِ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامِ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامِ. Ini nasihat Nabi. Hai manusia, pertama tebarkanlah salam. Kita dalam masyarakat kita, kampung kita, tempat kita, kita budaya tak salam. Kurang. Kita budaya tak kalau masuk rumah, masuk masjid, temu orang, temu isteri, temu keluarga, temu kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah ya. Tanda akhir zaman, salam payah nak bagi. Tanda akhir zaman, salam hanya dibagi pada orang kenal je. Tapi dulu tak. Nabi suruh tebarkan salam. Karena bila kita beri salam, menunjukkan kita ada satu semangat nak buat bina hubungan. Konteks sosial. Nampak remeh. Tapi benda tu tak sampai pun 10 sen kena bayar. Atau seminit kita cakap, assalamualaikum. Berapa jam? Mungkin dalam 2 saat je atau 3 saat je kalimah tu. Tapi kita berat nak sebut.
Kedua, wa at'imut ta'am, jamu orang makan. Tengok. Bak makan ni tuan-tuan, satu benda yang sukar kalau kita tak develop. Kadang-kadang kita datang rumah orang, orang tu buat dek je. Tak maaf ya, tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa tak payah maaf dah. Siang dia telefon kau kat Pizza Hut, dia mari sekejap je ngemutul laju kat main. Dah kena biasa budaya. Anak kita menikah, dia nak pergi rumah tok tua dia, jangan belenggang pegang handset. Dengar kata handset mahal iPhone. Royak dia, mak mu kena beli. Cari buah-buah anggur, beri. Kak Alik ni pula mari, beri. Budaya kan macam tu. Tuan-tuan, orang nak marah bila ajak, ajak makan nasi, nasi arah, lauk kambing, tak marah lah. Budaya makan, jamu beri makan. Ni budaya ni nampak remeh tuan-tuan. Tapi budaya ini Nabi perkenalkan tak kala sampai kota Madinah. Penting. Nak kenal rumah tu baik tak baik, rumah tu banyak tak tetamu. Kalau rumah kita dalam setahun tak pernah tok email ataupun mufti ke mari rumah kita, ada masalah. Kena jamu tuan-tuan. Kena royak kat bini. Eh, ada bajet lebih tak? Bini kata apa? Kita jamu sekali orang mari rumah kita. Baca-baca Yasin ke ataupun tahlil ke. Ada. Jamu orang kena ada. Letakkan ia satu agenda. Jangan setahun sekali. Cukup dah. Saya tahun ni buat dah. Tak boleh dah. Ha, payah itu. Maksud saya, jamu ni kalau boleh kerap. Dia bukan mesti skala besar, semua sekali tak. Tiga orang pun jamu. Dua orang pun jamu. Seorang pun jamu. Budayakan jamu. Tuan-tuan, setakat saya hidup ni atas muka bumi, minta maaf cakap, saya tak pernah tengok satu movement masyarakat yang suka jamu orang lebih daripada orang Madinatul Munawwarah. Siapa sekarang? Kalau tuan-tuan tengok bulan Ramadan, berebut nak jamu orang. Seluruh masjid tu, luar, dalam, kiri, kanan, dalam raudah, semua pakat jamu orang. Tuan-tuan boleh pergi. Bukan silent-silent, bukan secret. Ni memang betul gitu. Dia suruh anak-anak dia pergi tarik tangan kita. Perut kita, perut nasi. Dia mau roti. Lain. Tapi ada tempat nasi, ada tempat roti. Nak ceritanya budaya jamu orang ni telah berbekah. Abdul Qadir Jailani rahimahullah, seorang ahli tasawuf terkenal, dia kata, anak, aku tak tengok salah satu ibadat yang paling afdal lebih daripada jamu orang. Dia orang kota Baghdad. Dia mati lebih kurang dalam hampir 950 tahun lepas dah. Tapi dia menjadi pemula tempat di jamu orang tu. Kata bekah cucu cicit dia ni lah, hak jenis kemudian ni, kata, wallahi sampai sekarang hak tempat dia jamu orang tu telah ada sepanjang berapa generasi dah duk jamu orang. Berkat ikhlas dia. Jamu orang. Masjid, duk fikir macam mana nak suruh orang datang masjid. Saya nak bagi petua kepada Nazir dan kepada jawatan kuasa masjid. Petua nak suruh orang datang masjid, kambing bakar. Sungguh. Tuan-tuan ingat saya cakap ni saya bergurau tak? Ha, semua pakat suka senyum.
Saya mengajar, mengajar setiap hari Sabtu dan hari Ahad. Bukan 3 tahun, rasa kat 5-6 tahun dah, lebih dah, kat 10 dah. Satu di Selangor, satu di Negeri Sembilan. Kuliah duha. Kuliah saya tak panjang, baca kitab ya. Bukan setengah jam, sejam habis lah. Orang lebih kurang ni lah, ramai kurang sikit je lah. Pukul 8.30 di Masjid Isyamuddin, Sepak. Dan satu lagi hari Ahad di Masjid Putra Nilai, Masjid Datuk Kelana. Kita ada tabung macam tadi, ada tabung. Pakat saya pun bagi RM10 ke RM20. Saya buat KPI sebulan atau dua bulan sekali mesti kambil bakar. Lepas ngajar kambil bakar. Saya dapati hari kambil bakar tu ramai datang. Sungguh. Dan kurang dah kita dengar orang yang jenis darah tinggi, kecil manis, tak boleh makan kambing bakar. Itu orang suka. Mula-mula seekor, habis seekor, buat dua ekor, perempuan marah. Akhirnya kita buat macam fara'i lizzakari mislu hazzai unsa'in, laki dua ekor, perempuan seekor, baru cukup. Itu pun habis. Saya kata betul sungguh rupa-rupanya. Maknanya konsep jamu makan tu, keluarga mari pakai, tak susah. Sebab masing-masing pakai ulu duit je. Sekarang ni hak ni ulu 10 ni, ikut ikhlas, ikut ikhlas. Duit tu ada tu kan jaganya, tak masalah belanja. Jadi saya tengok rupa-rupanya konsep jamu ni betul Nabi suruh. Tuan-tuan, kita dengar berapa ramai yang tak ada makan minum. Kita dengar berapa ramai pelajar yang terpaksa ikat perut, yang tak cukup makan, tapi kita mewah, alhamdulillah. Jadi apa salahnya kita peturunkan sedikit kelebihan yang ada pada kita, kita jamu orang. Berkah. Allah sebut dalam Quran, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtari. Tengok, mereka beri makan apa yang mereka kasihi kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan perang. Kami buat perkara ni kerana Allah. Kami tak minta daripada kamu sebarang ucapan terima kasih pun, balasan pun tak. Tapi kami takut kepada Allah. Pada hari segala muka manusia masam mencuka. Tengok kelebihan jamu makan. Boleh buat, bukan payah sangat. Seadanya. Cuba. Kemudian yang ketiga Nabi kata, wasilul arham, sambung silaturahim. Kita sambung silaturahim. Berapa ramai keluarga kita duk bergaduh sama-sama sendiri. Orang kampung duk bergaduh sama sendiri ni, tak sesuai langsung dalam masyarakat duk bergaduh. Tak sesuai langsung. Bagi saya ni bukan cara Islam. Sambung silaturahim. Kesalahan-kesalahan itu cuba dibaiki dari semasa ke semasa. Ni bercakaran sama sendiri. Apa faedah? Tak ada faedahnya. Tapi kita masih lagi mengikut nafsu amarah. Allah, Nabi menyebut, wasallu billayli wannasu niyam. Kamu kena bangun malam sembahyang, tak kala manusia tidur. Tengok, tiga pertama hubungan dengan manusia. Beri salam, beri makan, sambung silaturahim. Satu hubungan dengan Tuhan. Wasallu billayli wannasu niyam. Kamu bangun waktu malam, kamu solat ketika mana manusia tidur. Maknanya dalam hidup kita kena ada hablum minallah dan hablum minannas.
baru sempurna. Kalau hablum minallah saja, dengan orang lain kita buat musuh, tak boleh. Kalau dengan orang lain dia baik, tapi dengan Tuhan tidak, tak boleh. Kena ada dua-dua. Kenapa disebut solat malam? Kerana orang solat malam biasanya dia akan semayang fardu. Tapi orang semayang fardu tak mesti semayang solat malam. Saya alhamdulillah sejak 30 tahun dah saya semayang solat malam, tapi fardu saya tak semayang. Jangan kita dengar macam tu. Kita tak akan dengar macam tu. Tapi ada orang kata saya semayang fardu boleh tapi nak bangun malam payuh. Ha, itu biasa. Tengok sebab bila Nabi sebut macam tu, itu dia. Ini perkara yang mudah. Perkara yang Nabi cakap ni hari ni sendiri kita boleh buat. Dia tak perlu bajet sampai 14,000 baru nak buat. Tahu, tak ada. Malam ni pun kita boleh buat. Apa yang Nabi syaratkan itu? Kata Nabi balasannya, tadkhulul jannata bisalam. Kamu dapat masuk syurga dengan sejahtera. Kita nak tuan-tuan. Selalu kita fikir dalam hidup, zaman dulu seronok, tapi zaman kita, kita rasa hilang seronok. Pasalnya bukan isu zaman, tapi isu watakan kita. Jadi tak tuan-tuan tengok cerita-cerita lama zaman P. Ramlee, nampak ceria hidup. Nampak tak ada masalah. Kita ni zaman kita keruh selalu. Ni Ustaz Zul ceramah ni, bila nak berhenti ni, kata dia. Saya ceramah lama sikit pun jadi marah. Tak apa, saya nak berhenti dah. Tapi mananya, kenapa jadi macam tu? Imam Syafi'i kata, bukanlah aib pada zaman, tapi aib pada diri kita. Cara kita tu susah. Kehidupan tuan-tuan, kalau nak kata tak sibuk, semua orang sibuk. Nak kata orang tak ada masa, semua orang boleh kata tak ada masa. Tapi yang menjadikan masa, yang memasakkan masa tu kita. Apa kata kita wakafkan sejuzuk masa kita, kita pergi masjid? Apa kata kita mengambil semangat hijrah ni, kita nak belajar setiap minggu sekali kita pergi belajar. Saya mengesani anak-anak murid saya. Hak tua-tua lah kalau saya ngajar. Saya tengok kadang-kadang kok jenis mari laki bini bawa anak-anak belajar ni, anak-anak dia cerdik. Dengar kata, kadang-kadang dia royak kita tu, tu tu doang lah anak saya mana dapat SPM rendah sangat, 8A je. La ilaha illallah. Anak kita 8B pun rasa kuat dah. Cakap gitu. Baru khotang Quran. Khotang tu bukan mana khotang baca, khotang apa. Sedap kita dengar. Hak ni berjaya, hak tu berjaya. Kihnya disemai. Mesti. Seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk keluarga, kalau gaji mari masjid, dia jadi baik. Hebatnya kita, kita dah hanya pergi masjid, percayalah tak baik. Eh, nampak dia tu kamar rumah besar, nampak tu, jangan. Ini hukum. Kerana kita nak tenang. Allah sebut, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Zikir Allah tu menyebabkan hati tenang. Salah satunya pergi masjid. Kenapa Tok Bila duk royak hayya ala solah? Kita nampak kita boleh pergi semayang. Tapi selepas tu dia kata hayya ala falah. Makna bahasa mudah, orang semayang tu orang tu yang falah. Itulah orang yang berjaya. Jadi kalau kita boleh masuk macam itu, kita akan berjaya tuan-tuan. Saya minta maaf banyak tuan-tuan, saya tak dapat nak ceramah panjang. Sebab sebenarnya saya mujahadah daripada pagi tadi. Sebelum subuh, subuh sekejap je pergi Terengganu. Balik Terengganu pukul 2 lebih, meeting. Lepas meeting balik je terjabat meeting. Lepas tu meeting pula sambung. Asalnya masa ni baru siap, tapi pergi dulu, kata apa tak tahap meeting-meeting sangat ni. Hamba pun ada mengajar janji, yang kata tak apalah tu.
Jadi atahkan itu saya minta maaf lah, saya tak panjangkan itu. Soalan-soalan pun saya tak buka. Tuan-tuan boleh rojok nama web kami www.muftiwilayahustuang.gov.my. Itu kita banyak jawab soalan-soalan. Dan isu hijrah ni tuan-tuan boleh baca dalam fiqh hijrah. Satu persatu isu ni banyak kita sebut, panjang lebar. Sebab tu saya tak suka nak ceramah panjang hari isu ni, sebab banyak sangat dah ada dalam ni kita buat. Kita nak nasihat anak-anak kita, nota anakku, saya sebut dalam buku ni. Nak suruh mereka belajar cara baik dia ni, kita ada tinta nasihat. Buku ni kami karyakan masa duduk Mekah, alhamdulillah. Dan buku ni kalau boleh buat mengajarlah di masjid, hadis 40. Yang ni kami syarah, kami ambil masa dalam 20 tahun tuan-tuan. Syarah sehari berehat 18 tahun. Syarah ulang akhirnya boleh siap juga. Dan kita kena pastikan halal haram. Saya sebut dalam buku Dr. Yusuf Al-Qardawi. Di sini halal haram. Kita hidup ni kita nak cari yang halal. Kita nak jarakkan daripada yang haram. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bahasa saya guna tidak sesuai, terkasar dengan khalayak sini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqina fid-din wa tawil. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.